Dalam perjalanan kali ini, saya Gadis Bianca akan mengajak Anda menemukan kekayaan bumi Indonesia dari hamparan pegunungan kars alami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terkenal dengan bentangan alam khusus, kawasan kars ini menjadi kawasan geopark nasional, menyimpan ragam keindahan geodiversity, biodiversity, serta cultural diversity yang bisa dinikmati dengan mudah oleh wisatawan. Selamat datang di Ramang Ramang! Inilah journey way to explore. Tak seperti yang saya bayangkan, untuk mencapai destinasi pertama saya, Ramang-Ramang, saya hanya butuh waktu 1 jam perjalanan dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Sesampainya di dermaga Ramang-Ramang, saya tidak sabar untuk berkeliling di kawasan ini. Nah, saat ini kita sudah tiba di dermaga 1. Untuk menuju ke Desa Berua, Ramang-Ramang, kita harus menggunakan perahu yang disediakan masyarakat. Ayo, Pak. Di Ramang-Ramang inilah, wisatawan bisa menemukan eksotisme geodiversity yang telah terbentuk sejak 50 juta tahun lalu. Dan yang menarik, kars di kawasan ini memiliki tipe tower yang menjulang tinggi. Bahkan kawasan kars Maros Pangkep disebut sebagai kawasan kars tipe tower terluas kedua di dunia setelah Cina Selatan. Ini pohon nipah ya, Pak? Jadi di sepanjang Sungai Putih ini, tumbuhan yang banyak adalah pohon nipah. Betul, itu ada buahnya tuh. Dan masyarakatnya biasanya menggunakan buah itu untuk dibuat ini, tuak. Menikmati indahnya Sungai Putih yang dikelilingi hutan pohon nipah memang memberikan pengalaman berbeda. Bahkan saya bisa menyaksikan pemandangan beberapa ekor elang beredar di sekitar puncak kars. Akhirnya saya pun tiba di dermaga 3 Kampung Berua. Sampai tiba juga kita di Desa Berua. Ya, Pak. Selamat datang, Gadis. Baik, Pak. Terima kasih. Mari, ada teman-teman yang nunggu. Oh ya. Ikut Allah satu barani no baru. Eh, guys, salah kuntu doje. Terima kasih, Pak, sambutannya. Ini apa, Pak, nama tarinya? Ini namanya Aru Mengaru, sebagai penyambutan untuk seorang tamu, kemudian mengucapkan ikrar bahwa penduduk asli di sini siap menjaga seorang tamu sebagai tanda kehormatan. Ya, makanya itu. Tadi ada adegannya tuh tusuk-tusuk di dada gitu. Iya. Yeah. Itu simbolnya akan menjaga para tamu gitu. Iya. Yeah. Itu memberikan makna bahwa seorang yang mau menjaga berarti orang yang siap untuk berhadapan langsung dengan entah itu musuh atau apapun yang akan mengganggu sang tamu, dengan mengandalkan bahwa dia adalah orang yang kebal.
Pak Ihwan mengajak saya ke beberapa geosite yang membuktikan bahwa dulunya kawasan ini berada di bawah permukaan laut. Inilah situs Pasaung. Artinya memang diperkirakan dulu kampung ini memang kayak danau besar. Air semua sebenarnya. Nah, karena itu namanya Kampung Berua. Artinya apa tuh Pak Kampung Berua? Kampung baru. Oh. Nah, kayak ini yang kerang-kerang. Ini kan jenis kerang laut ini. Iya. Hah? Artinya, tapi bisa ada di sekitar bukit sini. Artinya bingung juga. Artinya ini memang dulunya laut atau dia terendam. Karena kan jenisnya dia di air asin. Lucu juga ya Pak, ada kerang di bukit. Iya. Itu membuktikan bahwa dulu di sini adalah laut. Laut ya. Wow. Kami pun berpindah ke Padang Amarung. Bukti geologis menunjukkan padang ini ialah hamparan batu kars tertinggi di kawasan Ramang-Ramang. Nah, ini Padang Amarung. Oh. Ini apa Pak Padang Amarung ini? Jadi dia kalau dari sini kan ke sana dia kayak padang batu. Mm-hmm. Jadi memang agak luas hamparannya. Mm-hmm. Jadi dulu waktu ini laut, ini tempat tertinggi yang tidak tergenang air. Padangnya di atas ya. Iya, di atas. Nah, nama Amarung itu diambil dari apa mata air ini. Apa itu artinya, Pak? Amarung itu apa ya? Gemuruh. Jadi dulu air gitu ya. Gemuruh air. Jadi dulu ketika airnya masih banyak, dia kan melewati batu ini. Hmm. Itu kayak terbang dia keluar. Jadi kayak air terjun juga ya? Jadi kayak air terjun pendek. Pendek. Nah, suara itu yang kemudian melahirkan nama tempat ini, Amarung. Nah, ini ada wisatawan dari mancanegara, tepatnya dari Belanda, Holland, right? Yes. What do you think, guys, about this place? It's absolutely beautiful, stunning. We just arrived and it's like we ended up in paradise. It's really beautiful. I hope you enjoy your traveling. Oh yeah, yes, thank you. We will. Keindahan bentang alam kars Ramang-Ramang yang masih terjaga alami sejak jutaan tahun lalu ini memang tidak biasa. Membuat siapa saja yang melihatnya berdecak kagum atas pesona yang dimilikinya.